cantik sekali. Ini tempat air terjunnya. Di tengah-tengah dari ada. Hai teman-teman, pagi ini kita melawat satu pusat rekreasi di kedalaman Papar, di kampung dengan lama yang dipanggil Batu Mempapan. Dan saya akan tunjukkan bagaimana keindahan batu ini. Oke, ini dia Batu Mempapan, masih terpelihara. Pondok GPPPS, Jatuhan Kuasa Penagalan Sungai. Ini dia mempunyai kolam. Sungainya airnya jernih. Lihatlah kejernihan sungainya. Dan bentuknya yang terpapar indah. Dan dia mempunyai legenda tersendiri, dia mempunyai cerita tersendiri. Cantik sekali. Ini tempat air terjunnya. Di tengah-tengah dari ada kolam dan lubang-lubang. Ini dia lubangnya. Ada dua lubang di sini. Ini pun ada ceritanya juga. Dan untuk pengetahuan teman-teman, sungai ini dipagal, memang banyak ikan. Lupa pula gua baca. Ini dia. Ya, dinampakkan sungai Mempapan. Ada ikan di sana. Ikan. Cantik sekali, masih alami. Lihatlah. Ini terbentuk akibat hakisan dulu tiada ini. Ini dihakis oleh sungai, air, hujan. Jadilah macam begini. Ini terdapat pokok-pokok rinik. Ini dia pokok rinik. Lalu dia banyak ikan. Dan di dalam, di bawah itu ada terdapat satu lubang yang besar yang masa dulu begitu banyak ikan.
Nah, saya masih ingat kita mandi di sini, kita bermula daripada yang puncak yang putih di sana dan akan melompat menjunam ke bawah. Begitu juga yang di sana. Itulah aktiviti kami masa budak-budak dulu. Kawasannya sedikit tercemar karena oleh pembelakan. Dia semakin dalam. Jadi memang sesuai untuk tempat perkelahan. Tapi buat masa ini masih ditutup. Bukan PKP. Cantik batunya. Mulai terhapis. Ini tempat kita menggelongsor dulu. Mandi, naik di sana, menggelongsor ke bawah. Jadi di sini banyak ikan.
cukup jernih, airnya boleh diminum ya kawan-kawan. Ini pula adalah sungai yang dinamakan ataupun lubuk yang dinamakan Lubuk Tuminansok. Dia dulu memanjang tapi akibat daripada pencemaran dia jadi kecil. Tapi sehingga kini bila dikagal dan tidak banyak ikan. Dapat lihat tengok ikan-ikannya. Itu dia, ikan dia besar itu. Itu dia ikan pelian, ikan kelah banyak. Oke lah. Udah. Cantik sekali. Inilah tempat saya mencari ikan masa kecil-kecil dulu, masa budak-budak. Tembak menyelam ikan. Dari ini turun ke masuk ke hingga ke sungai Papar, sungai besar Papar.